الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد والصحب والآل. وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أبي زكريا يحيى بن الشرف النووي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين، قال: باب الوالي العادل. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Menyambung kaji kita akan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan pada malam hari ini kita telah sampai pada bab tentang pemimpin yang adil, di mana bahasan ini diawali dengan muallif mengutip akan firman Allah dari surat An-Nahl ayat ke-90, ayat yang ke-9, di mana Allah berfirman: innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah senantiasa memerintahkan kepada manusia, khususnya para pengendali pemerintahan, para penguasa, para pemimpin, hendaknya senantiasa berbuat keadilan. Wal ihsan, dan berbuat kebajikan untuk orang lain. An-Nahl ayat 9. Bahkan ayat ini cukup populer hingga menjadi ayat yang semi wajib dibaca oleh setiap khatib Jum'ah saat hendak memungkasi khutbahnya. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Itu yang mengawali tradisi baca ayat ini adalah Al-Imam Al-Adil, Al-Malikul Adil, Al-Khalifah Al-Khamis, Sayyiduna Umar Ibn Abdul Aziz. Sayyiduna Umar Ibn Abdul Aziz sebagai khalifah yang adil, khalifah yang kelima bahkan. Itu menghapus tradisi Bani Umayyah yang
pastinya ada sentimen politik terhadap rival-rival politiknya, yaitu Bani Hashim. Maka khutbah-khutbah mereka itu dibumbui dengan nada-nada kebencian yang dialamatkan kepada Bani Hashim. Takut akan kehilangan posisi dan seterusnya, takut kehilangan pengaruh dan seterusnya. Maka sampai dinasti Amawiyah itu pada gilirannya sampai kepada Sayyidina Umar ibnu Abdul Aziz. Maka Sayyidina Umar ibnu Abdul Aziz berangkat dari rasa keadilannya dan rasa cintanya kepada Ahlu Baitir Rasul. Sementara Bani Hashim, dari sana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berasal, adalah tidak pantas jika seorang manusia muslim membenci Ahlu Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian sumpah serapah dan doa-doa yang tidak baik yang dialamatkan dan diperuntukkan Bani Hashim itu dihapus dan diganti dengan firman Allah ini, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, yang akhirnya menjadi tradisi yang positif yang sampai hari ini dilestarikan oleh para khatibul jumaah. Dalam firman Allah yang lain, Allah berfirman, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Hendaklah kalian bertindak adil. Aksato yuksitu iksatan, itu artinya berlaku adil, bersikap adil. Sesungguhnya Allah senantiasa menyayangi dan menyenangi orang-orang yang berbuat keadilan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Hadis yang pertama ini bersumber periwayatannya dari sahabat yang cukup kondang dan cukup dikenal luas sebagai orang yang banyak meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercatat oleh para pakar hadis tidak kurang dari 5000 hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Padahal Abu Hurairah itu terbilang orang-orang yang keislamannya jauh setelah Rasul hijrah ke Madinah. Bahkan keislaman Abu Hurairah itu adalah setelah Fathu Makkah, setelah Rasul membebaskan kota Makkah, dan itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Maka antara masuk Islamnya Abu Hurairah hingga wafatnya Rasul itu tak lebih dari 2 tahun saja. Namun yang 2 tahun ini benar-benar dimanfaatkan oleh Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah terbilang orang-orang ashabus suffah, orang-orang yang komunitas masyarakat yang memang jauh-jauh datang ke kota Madinah tujuannya hanya sekedar dan hanya fokus untuk menimba ilmu pengetahuan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sejarah Islam, ashabus suffah itu berjumlah orangnya
70 orang. Ya kalau sekarang para mahasiswa. Mereka tidak punya kegiatan yang lain. Datang ke kota Madinah tujuannya menimba ilmu dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemanapun Rasul sallallahu alaihi wasallam berada, pasti di sana ada sekelompok ashabus sufa yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang paling kesohor adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala. Saat orang lain sibuk mencari materi duniawi, mereka tidak tergiur oleh materi duniawi. Mereka adalah orang-orang yang memang digerakkan hatinya oleh Allah sebagai pelestari ilmu agama. Hatinya digerakkan oleh Allah dan sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang kelak akan menjadi perpanjangan lidah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah berikan keberkahan dan kekuatan kepada mereka. Sehingga walaupun hidup mereka pas-pasan, bahkan serba kekurangan, tapi itu tidak menyurutkan semangat belajar mereka. Yang luar biasa. Yang ini tentunya disupport juga oleh para ahlul Madinah untuk membackup apa yang mereka butuhkan, walaupun itu juga dalam artian ya yang sangat terbatas karena kondisi perekonomian saat itu yang seperti itu. Faktor yang ketiga adalah khususnya Abu Hurairah, itu karena doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika Abu Hurairah itu mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai baginda Rasul, aku ini banyak mendengar hadis darimu. Tapi begitu aku mendengar hadis itu, beberapa saat kemudian aku lupa. Jadi aku ingin agar Allah menguatkan daya ingat." Kata Rasul, "Buka surbanmu." Lalu beliau membuka surbannya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa dan menghembuskan nafas beliau itu ke surban Abu Hurairah. Kata Rasul, "Kini peluklah." Lalu didekaplah surban tadi itu. Setelah didoain Rasul, didekap. Maka kata Abu Hurairah, "Setelah itu apapun yang aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku akan dapat mengingatnya kembali seakan aku baru mendengarnya dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam." Oleh karena itu, kalau kemudian beliau tercatat 5.000 hadis lebih yang dihafal oleh beliau dan yang diriwayatkan oleh para ulama Islam pada generasi yang berikutnya dari beliau, para tabi'in dari beliau, itu tidak mengherankan. Jadi kenapa Sayyidina Abu Bakar yang jauh keislamannya hadisnya cuma hanya beberapa hadis saja? Kenapa Sayyidina Umar pun demikian? Kenapa Sayyidina Ali pun demikian? Walaupun Sayyidina Ali lebih banyak. Itu karena banyak faktor. Di antaranya adalah karena usia yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Abu Bakar yang terbatas itu. Kenapa? Karena selang 2.5 tahun kemudian setelah wafatnya Rasul, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyusulnya. Jadi tidak banyak punya kesempatan untuk menyampaikan ilmu beliau kepada masyarakat dunia. Di samping itu, Sayyidina Abu Bakar semasa hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak seperti Abu Hurairah dan ashabus suffah yang memang tidak punya kegiatan. Kegiatannya hanya belajar. Sementara Sayyidina Abu Bakar banyak menerima tugas dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal yang didelegasikan oleh Rasul kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Demikian pula dengan Sayyidina Umar, demikian pula dengan Sayyidina Ali, demikian pula dengan Sayyidina Uthman. Itulah yang menyebabkan kenapa
periwayatan hadis dari mereka-mereka ini terbilang sangat sedikit. Berbeda dengan Abu Hurairah yang justru keislamannya baru setelah Fathu Makkah, tapi justru bisa 5000 hadis yang diriwayatkan oleh beliau karena alasan-alasan tadi itu. Nah, hadis yang malam ini kita pelajari adalah di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertutur sabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Kata Rasul, ada 7 jenis manusia yang akan diberikan naungan oleh Allah, perlindungan oleh Allah, diberikan ayoman oleh Allah, diberikan payung oleh Allah tatkala tiada naungan kecuali naungan Allah. Di hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Di hari tiada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Di hari tiada payung kecuali payung Allah. Kapan itu? Di hari kiamat. Jadi ini 7 jenis manusia istimewa yang diistimewakan oleh Allah. Dan jenis manusia-manusia istimewa ini enggak banyak. Sangat terbatas. Dapat dihitung dengan jari. Ada kata Rasulullah SAW mengatakan, sab'atun. Ada 7 jenis manusia. Lalu Rasulullah SAW merinci siapa-siapa manusia yang diistimewakan oleh Allah itu di hari kiamat kelak. Yang akan dilindungi oleh Allah, dipayungi oleh Allah, diberikan naungan oleh Allah dari panasnya terik matahari saat itu. Dimana di antara riwayat hadis ada manusia yang akan tenggelam karena air keringatnya sendiri. Jadi kalau hari ini panas mencapai 50 derajat sekian, manusia sudah kelabakan ya. Tetapi gak ada istilahnya manusia banjir keringatnya lalu sampai memenuhi, misalnya memenuhi telapak kakinya misalnya, belum ada. Paling-paling dia pingsan saja karena kekurangan cairan. Itu baru panas yang 50 sekian derajat. Bagaimana saat matahari didekatkan dengan ubun-ubun manusia, sudah kita gak cukup mampu, sirkuit otak kita gak cukup mampu, perangkat otak kita tidak cukup mampu untuk menvisualisasikan, menggambarkan seperti apa dahsyatnya hari itu. Karena sirkuit otak kita terbatas, ilmu kita terbatas, daya khayal kita terbatas. Kita tidak mengartikulasikan segala sesuatunya itu pun terbatas. Kosa kata kita terbatas, perbendaharaan kata kita terbatas. Maka yang pertama kata Rasulullah SAW dari 7 manusia tadi itu, yang pertama, imamun adil. Imam, pemimpin. Kalimatnya imam. Kenapa? Karena kalau imam artinya pemimpin yang siap untuk ditegur dan mau menerima teguran. Kalau tidak mau menerima teguran, makmumnya siap untuk bermufarokoh. Dan mufarokoh itu tidak membatalkan sholat. Justru kalau dia tidak mufarokoh, sholatnya gak sah. Sementara dia tahu imamnya keliru dan salah.
Maka dalam konsep Islam, Islam tidak mengenal riasah. Pemimpin itu sebagai orang yang dituakan atau zi'amah. Pemimpin yang kemudian diberikan otoritas yang penuh. Kenapa? Karena mengacu kepada gaya-gaya kepemimpinan seperti itu yang memberikan mandat kekuasaan itu, saat kekuasaan itu telah berada dalam genggaman seseorang, sementara ia tidak memanage hatinya dengan baik, maka kekuasaan itu akan mewariskan sifat kesewenangan. Dan sifat kesewenangan itu akan melahirkan sikap dan sifat yang identik dengan kezaliman. Dan itu Al-Quran telah memberikan contoh bagaimana Namrud, bagaimana Fir'aun. Profil-profil orang yang diberikan mandat oleh rakyatnya dengan kekuasaan, otoritas yang tidak terbatas. Maka hati dan jiwa sang manusia itu tidak cukup siap. Sehingga sampai-sampai akhirnya dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka konsep kepemimpinan di dalam Islam adalah konsepnya al-imamah. Seperti imam dalam sholat. Kalau imamnya salah, siap untuk ditegur. Sekali, dua kali, tiga kali teguran makmum gak digubris, maka makmum siap untuk bermufarokoh. Keluar dari kepemimpinan sang imam, sholat sendiri. Sebab kalau melanjutkan sholat bersama imam yang keliru dan dia mengikuti kelirunya sang imam tadi itu, sholatnya menjadi tidak sah. Nah, imam yang adil, pemimpin yang mampu untuk menjunjung tinggi akan nilai-nilai keadilan, ini sesuatu yang luar biasa. Penguasa yang adil, pemimpin yang adil, presiden yang adil, raja yang adil, ini di mata Allah sesuatu yang luar biasa. Saat orang mendapatkan otoritas, dia tidak harus pada jajaran level presiden, siapapun itu. Saat dia mendapatkan mandat untuk memimpin sesuatu, lalu dia abaikan nilai-nilai keadilan itu, dia termasuk orang-orang yang bukan imam yang adil. Maka pemimpin yang adil adalah pemimpin yang kelak akan diistimewakan oleh Allah. Pemimpin yang adil itu telah mendapatkan jaminan melalui Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia bukan sekedar layak dan pantas untuk mendapatkan surga Allah, tapi lebih daripada itu, ia layak dan pantas untuk diistimewakan dan diperlakukan secara istimewa. Maka salah satu bentuk keistimewaan yang Allah berikan adalah bagaimana Allah menaunginya, bagaimana Allah
memayunginya, bagaimana Allah mengayominya, bagaimana Allah melindunginya, sementara yang lain tidak. Yang lain, sementara yang lain kelojotan karena dibakar teriknya matahari, yang ini tenang-tenang saja karena dipayungi dengan payung Allah, payung kerahmatan Allah. Yang kedua, wasyabun nasha'a fi ibadatillah. Manusia yang kedua yang diistimewakan oleh Allah adalah syabun, pemuda yang tumbuh kembangnya itu dalam beribadah kepada Allah. Anak muda yang mengisi waktu mudanya itu dengan beribadah kepada Allah. Apakah itu sang pemuda harus 24 jam di masjid? Jawabannya tidak. Karena yang namanya ibadah dalam konsep Islam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ibadah yang disebut ibadah mahdhah, ibadah formal. Ibadah formal ini umumnya ibadah-ibadah yang dalam rangka membangun hubungan antara sang manusia dengan sang Maha Pencipta, atau yang disebut dengan hablun minallah. Dan yang demikian ini terbatas. Contoh, sholat. Sholat adalah ibadah yang paling vital dan paling sakral, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Nanti yang pertama kali akan Allah mintai pertanggungan jawab dari seorang anak manusia itu adalah tentang sholatnya. Bukan yang lain, tapi tentang sholatnya. Maka Rabi menjelaskan lebih lanjut, fa'idha soluhat soluhasairu amalih. Dan manakala sholatnya itu kondisinya baik, sholatnya lolos, maka dapat dipastikan yang lain juga akan lolos. Dan sebaliknya, wa in fasadat fasada sa'iru amali. Kalau nilai sholatnya itu gagal, maka dapat dipastikan yang lain juga akan gagal. Jadi sholat adalah ibadah yang vital dan menentukan. Tetapi pada kenyataannya, pelaksanaan sholat itu walaupun penting dan menentukan, ia amat sangat terbatas. Bahkan di saat-saat tertentu seorang manusia itu haram baginya melaksanakan sholat. Contohnya, saat istiwa, saat matahari benar-benar di atas ubun-ubun kita itu, sebelum masuk waktu dhuhr, gak boleh kita sholat. Setelah sholat asar, tidak boleh melaksanakan sholat. Demikian pula dengan ibadah puasa. Rasul mengatakan, kullu amali bini adama lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan anak Adam itu hakikatnya untuk dirinya sendiri, terkecuali puasa. Puasa itu untuk diriku. Untuk itu, akulah yang akan memberikan pahala itu langsung kepada orang yang bersangkutan. Jadi sampai hari ini, tentang esensi pahala puasa itu
masih menjadi misteri. Apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hal yang berkait dengan pahala puasa itu hanya sebatas kulit saja. Esensinya seperti apa, hakikatnya seperti apa, masih merupakan sebuah misteri. Karena Allah mengatakan nanti aku sendiri yang akan memberikan pahalanya itu. Sampailah kita pada kesimpulan puasa adalah ibadah yang amat sangat strategis. Namun walau demikian, puasa itu pun terbatas pelaksanaannya. Ada hari-hari di mana kita diharamkan untuk berpuasa. Contoh, puasa di hari dua Id, Idul Fitri maupun Idul Adha, haram hukumnya kita berpuasa. Dan di hari-hari tasyrik yang 3 hari itu setelah Idul Adha, haram kita berpuasa. Maka artinya ibadah yang mahdhah ini pelaksanaannya terbatas. Namun tidak demikian halnya dengan ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah yang informal. Umat ini bisa menjadikan seluruh waktunya dan seluruh potensi yang ia miliki menjadi ibadah. Bahkan menurut kaidah dalam ilmu usul fiqh, sesuatu yang ada, sesuatu yang bersifat rutinitas, itu tanqalibu ibadatan, bisa berbalik menjadi ibadah. Biniyatin, dengan niat. Contohnya makan, minum, tidur, itu sebuah kebutuhan. Kita manusia, makhluk biologis ini membutuhkan asupan berupa makanan dan minuman. Maka makan dan minuman adalah sebuah rutinitas kehidupan. Demikian pula, setelah kita beraktivitas sekian jam, maka tubuh ini akan mengalami kelelahan. Dan saat itu kita butuh istirahat. Mata ini butuh dipejamkan. Organ tubuh kita ini butuh diistirahatkan. Maka tidur adalah sebuah kebutuhan. Dan itu sebuah rutinitas. Tetapi yang rutin tadi itu bisa berubah. Bukan sekedar rutinitas, tapi bisa bernilai ibadah. Dengan apa? Dengan niat. Sehingga kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang Allah subhanahu wa ta'ala munculkan kita ini di penghujung waktu kehidupan dunia ini, karena sudah di penghujung waktu, maka rentang usia yang diberikan oleh Allah kepada kita, jatah umur yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sangat terbatas. Maka sebagaimana sabda Rasulullah SAW, a'maru ummati ma baina 60 ila 70, dalam riwayat yang lain, hasadu ummati ma baina 60 ila 70, usia rata-rata umat antara 60 hingga 70 tahunan saja dan selesai. Maka dengan usia yang sangat terbatas itu, kita tidak memungkinkan untuk tampil sebagai umat yang terbaik. Ini kalau melalui ibadah yang mahdhah. Tapi umat ini punya kesempatan untuk memaksimalkan nilai usianya tadi itu dengan nilai-nilai ibadah ghairu mahdhah. Seperti tadi itu, makan, minum jadi ibadah. Lalu akan timbul pertanyaan, bukankah itu berlebihan apa yang dikatakan oleh Ustaz? Adalah bukan sesuatu yang berlebihan manakala kita mengacu kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya yang sahih mengatakan, kullu tasbihatin shadaqah
wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah. Kata Rasul, setiap tasbih kita itu, kita mengucapkan subhanallah, 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 itu sedekah. Sedekah itu artinya apa? Sedekah itu artinya ibadah. Demikian pula setiap ucapan alhamdulillah yang kita ucapkan, itu adalah ibadah. Setiap kita mengucapkan tahlil, la ilaha illallah, itu adalah ibadah. Setiap takbir yang kita baca, itu adalah ibadah. Sampai pada hadis yang panjang itu Rasul mengatakan, wa imatutul adha minat tariki ibad sadaqah, memungut sesuatu yang dapat mengganggu lalu lalangnya orang banyak dari jalanan itu adalah ibadah. Puncaknya adalah wa fi budhi ahadikum sadaqah, saat seorang suami memenuhi hasrat seksual istrinya, memenuhi libido, kebutuhan libido istrinya, itu adalah sedekah. Dari sana kita kiaskan, kalau sebuah aktivitas yang syarat dengan bumbu-bumbu nafsu saja bisa bernilai sedekah, apalagi yang lain. Maka makan kita, minum kita, tidur kita bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita, tapi di atas itu semua bisa bernilai ibadah dengan niat tadi. Oleh karena itu memungkinkan saja washabun, seorang pemuda, nasya'a, yang hidup tumbuh kembangnya itu fi ibadatillah, dalam beribadah kepada Allah, baik ibadah yang formal maupun yang informal. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam di banyak hadis mengaitkan tentang eksistensi keimanan itu dengan banyak hal yang bersifat ibadah ghairu mahdhah. Contohnya misalnya Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa orangnya yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ini unsur keimanan yang paling berat ini. Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Adalahnya hendaknya ia menghormati hak-hak tetangganya. Kenapa? Karena menghormati hak tetangga itu ibadah. Terlepas siapa itu tetangga kita. Mau Yahudi, mau Nasrani, mau Majusi. Menjadi tetangga yang baik, menghormati hak tetangga, itu adalah ibadah. Dan itu merupakan jadi barometer keimanan kita kepada Allah. Sekali lagi, Rasul kaitkan eksistensi keimanan dan tolak ukur keimanan itu dengan hal-hal yang bersifat ibadah ghairu mahdhah, atau dalam bahasa populer kita yang disebut dengan ibadah sosial. Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya ia menghormati tamunya. Jadi keimanan di sini bukan dikaitkan dengan berapa banyak kita tahajud, berapa banyak kita bertasbih kepada Allah, beristighfar kepada Allah, berzikir kepada Allah. Bukan. Tapi sejauh apa kemampuan kita, mampunya kita menghormati tamu kita. Dan yang terakhir, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik, punya ucapan yang baik,
yang bisa membahagiakan orang lain, menggembirakan orang lain, bisa memberikan ilmu tambahan untuk orang lain. Kalau tidak ada, maka lebih baik dia diam. Sikap seperti ini itu menunjukkan akan eksistensi keimanan seseorang. Jadi keimanan seseorang tolak ukurnya bukan dari pakaian, tolak ukurnya bukan berapa lama dia sanggup beriktikaf di masjid, bukan, tapi sekali lagi sebagai makhluk sosial dia bisa menempatkan dirinya dengan dia beraktivitas ibadah-ibadah sosial tadi itu. Jadi manusia yang kedua adalah syabun, pemuda, nasya'a, yang hidup tumbuh kembangnya fi ibadatillah, dalam beribadah kepada Allah. Karena anak muda, ya apa itu, energinya berlebih, ya dia adalah makhluk Allah yang sedang patuh, aktif-aktifnya. Lalu ia dapat salurkan apa itu energi yang berlebih itu dalam ketaatan kepada Allah. Ini luar biasa, luar biasa nilainya, sehingga Allah akan istimewakan dia menjadi manusia yang akan mendapatkan perlakuan khusus di hari kiamat, termasuk 7 manusia yang akan dilindungi oleh Allah saat tiada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang manusia yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Insyaallah kita akan sambung pada kajian kita yang akan datang. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua fid dini wa dunya wal akhirah. Dan harapannya seiring dengan bertambahnya ilmu akan bertambah pula nilai-nilai keislaman, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nilai-nilai keimanan kita hari ini, nilai-nilai ketakwaan kita hari ini, nilai-nilai keislaman kita hari ini tentunya lebih baik daripada hari kemarin, dan di hari-hari ke depan insyaallah akan lebih baik daripada hari ini, sehingga kita akan tergolong dan terbilang orang-orang yang sukses dunia, sukses akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.